Guys, kembali lagi di channel Polti Family, our life, our story, our home. Di video kali ini kita akan berbagi ide jualan roti bakar harga 2000-an. Jadi ini roti bakarnya satu wadah harganya 5000 rupiah. Nah, kita potong-potong jadi beberapa bagian. Nah, seperti ini cara memotongnya. Wah, ini sepertinya pantat, teman-teman. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 paling enggak nih. Oke, mari kita potong. Motongnya di 2 baris. Potongnya pakai pisau roti ya, biar rotinya enggak hancur. Oh, lupa. Harus ini juga di dan bagian tengahnya dibelah, tapi jangan sampai putus. Nah, seperti itu, di tengahnya dibelah tapi jangan sampai putus. Ayo kita lakukan ke yang lainnya. Nah, jadi untuk mempermudah, kalian bisa memotong bagian tengahnya dulu nggak sampai putus, terus baru kita potong yang sampai putus. Opo kui, ya kayak gitulah ya, seperti di video lah ya. Oke, nah. Begitu teman-teman, ini kurang lebih jadinya ada 8 porsi satu roti. Nah, ini setelah semuanya roti kita potong-potong. Tuh. Tuh segininya tuh ya. Tuh. Segini harganya 2000. Oke. Udah dipotong semuanya. Tinggal 2. Nah, ini udah proses pemotongannya. Tinggal kita nanti nunggu proses bagaimana cara membakar rotinya. Oke.